Kecamatan Sagulung sebagai juara umum pada MTQ tingkat Kota Batam tahun 2022 dengan total nilai 116. Bapak Haji Jepriden Habib, MPD, beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Dan piala umum ya, langsung diserahkan oleh Wakil Wali ya, Kota Batam. Pada suara Sagulung. Iya. Luar biasa. Selanjutnya untuk foto bersama. Adalah 2000 ya. Kalau dihitung-hitung sekitar 2000 ya. Baik, selamat tentunya kepada pemenang Stan Bazar foto bersama. Untuk siap-siap Bapak Camat Sagulung. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Batam tahun 1443 Hijrah 2022 Masehi nomor KPTS 04-BH-MTQ-3 Romawi-2022 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, dan 4 pada setiap cabang dan golongan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Batam tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Batam tahun 2022 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, dan 4 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Batam tahun 2022. Kedua, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai terbaik 1, 2, 3, dan 4 sesuai cabang dan golongan yang diikuti dalam Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kota Batam tahun 2022. Ketiga, bahwa peserta yang akan mewakili Kota Batam pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan keputusan Ketua MTQ Kota Batam setelah melakukan training center terhadap peserta pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Batam. Keempat, bagi cabang yang tidak memenuhi standar nilai ke Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 menjadi tanggung jawab Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Batam. Kelima, keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Enam, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Kota Batam pada tanggal 18 Maret 2022. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Batam tahun 2022. Dekranus Haji Sarbaini, Ketua Riyama Manurung SHMH Sekretaris ditandatangani. Tembusan 1-4. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Batam tahun 2022 nomor KPTS 04-BH-MTQ-3 Romawi-2022 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, dan 4 pada setiap cabang dan golongan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Batam tahun 2022. A. Cabang Tilawah Al-Quran.
Satu, golongan tartil Al-Quran. Kami mohon nama yang terpanggil supaya maju ke depan. TQ 018 Imam Al-Rafid, peringkat keempat, Kecamatan Bengko. TQ 020 Ahmad Habib Al-Farisi, peringkat ketiga, Kecamatan Bulan. TQ 008 M. Iqbal, terbaik kedua, Kecamatan Sekupang. TQ 012 Muhammad Taufik Wildan Al-Farisi, terbaik pertama, Kecamatan Saguru. Putri. TQ 015 Salwa Lukna Gusma Putri, terbaik keempat, Kecamatan Batu Aji. TQ 009 Zakiah Zain, terbaik ketiga, Kecamatan Sekupang. TQ 011 Miftahus Saada Saputri, terbaik kedua, Kecamatan Lubuk Baja. TQ 019 Kirania Hartono, terbaik pertama, Kecamatan Sagulu. Dua golongan tilawah anak-anak putra. TQ 032 Riansah Rizal, terbaik keempat, Kecamatan Sekupang. TQ 040 Muhammad Iqbal, terbaik ketiga, Kecamatan Lubuk Baja. TQ 030 Muhammad Ilman Zuhri Rahman, terbaik kedua, Kecamatan Sagulung. TQ 036 Muhammad Arya Marsal, terbaik pertama, Kecamatan Batam Kota. Putri. TQ 033 Anissa Putri, terbaik keempat, Batam Kota. TQ 035 Devia Haryani, terbaik ketiga, Kecamatan Sekupang. TQ 041 Parasipa Aulia, terbaik kedua, Kecamatan Saibeduk. TQ 045 Anissa Sahfitri, terbaik pertama, Kecamatan Bengkong. Golongan tilawah remaja putra. TQ 052 Faras Fitri Raihan, terbaik keempat, Kecamatan Batu Aji. TQ 068 Muhammad Syahrul, terbaik ketiga, Kecamatan Belakang Padang. TQ 064 Nur Iqbal Dwi Rahmana, terbaik kedua, Kecamatan Bengkok. TQ 062 Muhammad Muhalil, terbaik satu, Kecamatan Lubuk Baja. Putri. TQ 061 Mas Tua, terbaik keempat, Kecamatan Sekupang. TQ 067 Maulida Hikmah, terbaik tiga, Kecamatan Sagulu. TQ 069 Siti Sofia Rahmaningsi, terbaik kedua, Kecamatan Batang Kota. TQ 057 Rahmi Azkia Al-Farisi, terbaik satu, Kecamatan Sei Gedung. Golongan tilawah canet putra. TQ 098 Muhammad Irsyad,
terbaik 1 Kecamatan Sekupang. Putri Teki 097 Cahaya Hanura Siregar, terbaik 1 Sagulung. Golongan tilawah dewasa Teki 078 Junaidi, terbaik 4 Kecamatan Nongsa. Teki 090 Muhammad Yunus, terbaik 3 Kecamatan Sagulung. Teki 082 Salim, terbaik 2 Kecamatan Bengkong. Teki 074 Muhammad Irfan Hakiki, terbaik 1 Kecamatan Batang Kota. Putri Teki 089 Tijanur Ropika, terbaik 4 Kecamatan Seibru. Teki 091 Siti Nurbaya Busra, terbaik 3 Kecamatan Nongsa. Teki 079 Zunia, terbaik 2 Kecamatan Batam Kota. Teki 077 Nur Pia Santi, terbaik 1 Kecamatan Sagulung. Golongan Kiroat Murotal Remaja QR 160 Giri Muhammad Ananta, terbaik 4 Kecamatan Batu Ampar. QR 148 Syahroni, terbaik 3 Kecamatan Batam Kota. QR 152 Muhammad Rafli Yusuf, terbaik 2 Sekupang. QR 158 Rahman Saputra, terbaik 1 Kecamatan Bengkong. Putri QR 155 Dea Wahyu Saputri, terbaik 4 Kecamatan Bulang. QR 163 Nur Fadila Yakub, terbaik 3 Kecamatan Sagulung. QR 157 Asna Yulia, terbaik 2 Kecamatan Sekupang. QR 147 Zulaiho, terbaik 1 Kecamatan Bengkong. Golongan Qiraat Al-Quran Mujawad Dewasa Putra QM 122 Mirwan Pribadi, terbaik 4 Kecamatan Sagulung. QM 128 Irwan Saputra, terbaik 3 Kecamatan Lubuk Gajah. QM 126 Odi Eliza, terbaik 2 Kecamatan Galang. QM 138 Sony Faizal Sibandri, terbaik 1 Kecamatan Bengkong. Putri QM 129 Desi Erlina, terbaik 4 Kecamatan Seibedu. QM 125 Suryani Jamaluddin, terbaik 3 Kecamatan Nongsa. QM 121 Dian Putriani, Kecamatan Sagulung. QM 127 Ulfa Supriya, terbaik 1 Kecamatan Bengkong. Golongan Qiraat Al-Quran Murattal Dewasa Putra QD 174 Deden Muhyiddin, terbaik 4 Kecamatan Sagulung. QD 176 Ihsanul Fikri, terbaik 3 Kecamatan Bengkong. QD 184 Muhammad Habib Rifai, Kecamatan Batam Kota. QD 182 Mahsun, terbaik 1 Kecamatan Batu Aji. Putri QD 183 Andi Samsuryawati, Kecamatan Sagulung. QD 181 Reni Susanti, terbaik 3 Kecamatan Belakang Padang. QD 187 Asmarianti, terbaik 2 Kecamatan Nongsa. QD 177 Mariana, terbaik 1 Kecamatan Sekupang. Cabang Tafiz Al-Quran Golongan 1 Juz dan Tilawah Putra HQ 214 Muhammad Al-Fawira Al-Farisi, terbaik 4 Batam Kota. HQ 210 M. Anggun Ardika Nalga Nelsa, terbaik 3 Kecamatan Bulang. HQ 208 Fahri Hatibi Rahman, terbaik 2 Kecamatan Sagulung. HQ 194 Muhammad Hilmi, terbaik 1
Kecamatan Batu Waji. Putri Akyu 197, Siti Rahmadani Harahap, terbaik 4, Sei Gedung. Akyu 205, Imatul Amira Asyafia, terbaik 3, Bengkok. Haki 203, Nurish Shiva Anadia, terbaik 2, Lubuk Baja. Haku 215, Nakita Nadira, terbaik 1, Sagulung. Golongan 5 Jus dan Tilawa. Putra, Haku 226, Ikuan Roji Zen, terbaik 4, Sukupang. Akyu 238, Sirul Hakti, terbaik 3, Nomsa. Akyu 234, Teguh Anugrah, terbaik 2, Sagulung. Akyu 236, Habibul Fatin, terbaik 1, Batam Kota. Putri, Akyu 217, Nafiza Az-Zahra, terbaik 4, Belakang Padang. Akyu 227, Nurul Hikmah, terbaik 3, Lubuk Baja. Akyu 221, Nur Irbah Amelia, terbaik 2, Batu Waji. Akyu 219, Syamini As-Sahira, terbaik 1, Sagulung. Golongan 10 Jus dan Tilawah. Putra, Akyu 242, Muhammad Hizil Alfiah, terbaik 4, Sei Gedung. Akyu 254, M. Rifat, terbaik 3, Bengkong. Akyu 260, Radul Jawad, terbaik 2, Batam Kota. Akyu 264, Muhammad Reski Akbar, terbaik 1, Sagulung. Putri, Akyu 255, Siti Jazila Alfara, terbaik 4, Bulan. Akyu 249, Abdillah Putri Aryaningrum, terbaik 3, Batu Waji. Akyu 247, Alia Ulul Husna, terbaik 2, Nongsa. Akyu 241, Hawaliana Sagala, terbaik 1, Sagulung. Golongan 20 Jus. Putra, Akyu 276, Yunanda Zafir, terbaik 4, Bengkong. Akyu 274, Kaizen Wandi, terbaik 3, Sekupang. Akyu 288, Abdullah Al-Furqon, terbaik 2, Sagulung. Akyu 284, Ardian Shah Siregar, terbaik 1, Belakang Padang. Putri, Akyu 279, Hafidatun Anissa Putri, terbaik 4, Sungai Beduk. Akyu 281, Halimah, terbaik 3, Batu Waji. Akyu 285, Nuri Zahra Salim Sagala, terbaik 2, Sagulung. Akyu 283, Nabila Nurul Fitra, terbaik 1, Belakang Padang. Golongan 30 Jus, Putra. Akyu 294, Muhammad Iman Rafi, terbaik 4, Lubuk Baja. Akyu 298, Abdurrahman Rohid, terbaik 3, Batu Waji. Akyu 304, Muhammad Hasbi Asyidin, terbaik 2, Batam Kota. Akyu 302, Muhammad Humam Rafi'i, terbaik 1, Sagulung. Putri, Haki 291, Zainab Az-Zahra, terbaik 4, Sagulung. Haki 309, Mariam, terbaik 3, Sei Gedung. Haki 293, Safiyah Amada Putri, terbaik 2, Galang. Haki 299, Aisyah Hanifah, terbaik 1, Sekupang. Tafsir Bahasa Arab. Putra, TF 320, M. Hilmi Hafiz Nur, terbaik 4, Sungai Beduk. TF 314, Fatanul Rahman Deni, terbaik 3, Nongsa. TF 318, Muhammad Fuad Nur Ridho, terbaik 2, Batam Kota. TF 316, Syamil Haryanda, terbaik 1, Sagulung. Putri, TF 315, Dina Asihatun Nisa, terbaik 4, Lubuk Baja.
TF313 Nurul Zahida Saumi. Terbaik 3 Galang. TF325 Atika Dwi Lestari. Terbaik 2 Sagulo. TF321 Amin Danal Hikmah. Terbaik 1 Batam Kota. Golongan Tafsir Bahasa Indonesia. TF340 Faris Zaidan Naufal. Terbaik 4 Seibedung. TF356 Ahmad Saleri Rambe. Terbaik 3 Galang. TF354 Alwan Nur Hidayat. Terbaik 2 Sagulung. TF350 Zaki Al-Farizi. Terbaik 1 Batam Kota.